Pasangan pengantin nyemplung ke dalam kolam renang dikarenakan panggung tidak sanggup menahan beban. Ini karena panggungnya ambrol, mantannya berenang dong. Sebuah video yang dibagikan oleh pemilik akun TikTok bernama Fahmi Irawan viral di media sosial nih, yang dimana dalam video tersebut memperlihatkan tragedi yang menimpa pasangan pengantin yang mau melakukan foto bersama nyemplung ke dalam kolam renang. Dikarenakan kebetulan panggungnya tersebut berada tepat di atas kolam renang yang ternyata panggungnya itu tidak mampu untuk menahan beban. Ya iki lakon apa turun. Banyak panganan samplokane kok kolahmu koyo ngene iki. Ini Raden Sukaca ini stres. Gawe-gawene kancane. Nah ini dia situasi panggung yang tepat berada di atas kolam renang tersebut yang akhirnya roboh. Dan ini pasangan pengantin yang kecemplung ke dalam kolam renang tersebut. Pasangan pengantin ini bernama Falupi dan Heri. Nah biarpun acara pernikahan ini telah mengalami tragedi yang tidak diinginkan, namun berakhir haru guys, yang dimana sang fotografer dengan sigap mengambil momen dan melakukan foto-foto sang pengantin ketika berada di kolam renang tersebut, dan hasilnya luar biasa. Nah ini dia hasil foto yang dilakukan setelah sang pengantin tercebur ke dalam kolam renang tersebut. Sungguh luar biasa banget ya guys.